Di mana kita menjelaskan kemudian Imam Nawawi mengumpulkan hadis-hadis ataupun asar-asar yang berkait dengan zikir dan doa yang dituntut kepada setiap muslim melakukan dan beramal dengan ini, start dari pagi bangun dari pada tidur hingga kepada tidur sendiri. Kadang ucapan orang yang diajak berbicara ketika sedang salat. Kami riwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Artinya sesiapa yang ditimpa sesuatu ketika sedang solat, hendaklah mengucapkan subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ibadat sembahyang, ibadat sembahyang ada syarat-syarat dia, ada rukun-rukun dia dan ada perkara yang membatalkannya. Antara perkara yang membatalkannya adalah bercakap dengan percakapan anak Adam. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi as-salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Sesungguhnya sembahyang ini tidak layak di dalamnya sedikit pun daripada kalang manusia. Tidak boleh bercakap dalam sembahyang. Kita tengah sembahyang, kadang-kadang ada benda hak yang berlaku. Sebagai contoh, Tok Imam tersilap. Okey, terbiasa kita dengar contoh itulah. Contoh Tok Imam tersilap sembahyang Zuhur 4 rakaat. Tiba-tiba Tok Imam tambah pula 1 rakaat lagi. Dahlah Tok Imam sembahyang panjang dah, kita gaduh sat ni. Dia tambah pula. Kawan ni subhanallah. Oh, marah Tok Imam. Subhanallah. Baik. Dah Tok Imam panjang kan? Kawan dia kata panjang dah Tok Imam. Dia tambah pula 1 rakaat lagi. Allah. Okey, apa hak yang dituntut kepada makmum untuk menegur imam? Apa yang dituntut kepada makmum adalah mengucap subhanallah berpandukan kepada hadis ini. Kata Rasulullah, man nabahu shay'un fi salatihi falyaqul subhanallah. Sesiapa yang ditimpa sesuatu dalam sembahyang dia, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Okey, itu yang pertama. Ulama mazhab Imam Syafi'i, ini bahas aras tinggi sikit. Ulama dalam mazhab Imam Syafi'i ataupun ulama fiqh secara umumnya melihat hadis ini bahawasanya perkataan syai'un, kata Rasul, sesiapa yang ditimpa sesuatu. Dalam pengajian ilmu bahasa Arab, perkataan syai'un ni nama dia isim nakirah, nama dia. Di dalam bahasa Arab ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Fungsi dia berbeza. Syai'un adalah isim nakirah sebab tak ada alilam. Kalau ada alilam isim ma'rifah. Kalau asyai'u isim ma'rifah. Tak ada alilam dipanggil isim nakirah. Itu cakap mudah lah. Okey, syai'un isim nakirah. Sebelum daripada dia ada man, dipanggil man syartiyah, man syarat. Siapa-siapa? Nah tu, siapa-siapa hak yang ditimpa sesuatu dalam sembahyang dia, maka dia kena kata gini. Okey, siapa-siapa ni syarat tu. Maka dalam kaedah disebut bahawasanya isim nakirah pada jatuh selepas daripada syarat ia memberi faedah umum. Okey, maksudnya isim nakirah jatuh selepas daripada syarat dia memberi faedah umum. Maksud dia umum, tak kira benda pun yang berlaku dalam sembahyang. Okey, itu maksud. Tak kira benda pun yang berlaku dalam sembahyang, maka boleh kita kata subhanallah. Okey, kita buat contoh tadi dengan Tok Imam silap. Okey, kita buat contoh lain. Bini kita panggil dia keluar. Abang, ni nasi siap dah eh. Lambat-lambat bebek pulak mari ya makan tau. Siap dah eh. Kita tengah sembahyang. Abang lagi ya. Ha. Kali kedua nampak tinggi sikit suara. Tekos siap, dok mari kita leleh jelem masuk. Kalau lambat sikit masuk bebek. Ha, bini. Contoh. Kita tengah sembahyang. Jadi
apakah hak yang dituntut kita kata? Subhanallah. Kata, kalau bini belajar tak apa, oh tengok semayang. Bini tak belajar tak bak, ya kau bangkuh. Orang panggil ajak mari makan, ni ucap subhanallah budak. Padahal kawan ni tengok semayang. Jadi apa hak yang dituntut kepada orang tersebut adalah ucap subhanallah. Orang mari rumah kita, orang mari rumah kita. Assalamualaikum. Cik Mak ada tak rumah? Cik Mak ada tak? Kita tengah sembahyang. Kita katakan ni, subhanallah. Kata kuat sikit dia dengar. Lah. Sebab dia, sebab Rasul kata begitu dalam hadis ni. Dalam hadis ni, mannabahu syai'un, sesiapa yang ditimpa sesuatu. Ada mengenai sesuatu, kena sesuatu. Umum lah, tak kira dia pun. Bukan mesti berkenaan dengan imam saja. Tak kira dia pun. Maka dia kena kata, subhanallah. Okey, boleh faham? Cuma. Okey, ada cuma. Dalam mazhab Imam Syafi'i, ataupun nanti kita cerita dulu, antara perkara yang membatalkan sembahyang adalah bercakap dengan percakapan anak Adam. Okey, bagaimana kau yang dikatakan percakapan anak Adam? Percakapan anak Adam adalah kalimah yang keluar daripada mulut kita. Kalimah yang keluar daripada mulut kita. Dengan kuasa untuk memberi faham kepada orang lain, itu percakapan kita. Kita cakap tujuan dia nak faham orang lain. Dia cakap ni, kita orang yang melontarkan perkataan, kuasa dalam hati kita ketika kita lontarkan perkataan kepada pendengar agar pendengar memahami apa yang kita ucapkan. Manakala pendengar dia dengar kita saat itu kerana dia nak ambil benda yang kita nak kabur. Itu dalam percakapan ni ada kuasa untuk memberi faham dan ada orang yang mengambil faedah daripada apa yang diucapkan oleh seseorang. Okey, itu percakapan anak Adam. Ambil ulang sekali lagi ya. Nak we faham balik masalah ni. Sebab nak cerita hukum lepas daripada ni. Dalam sembahyang tidak boleh kita bercakap dengan percakapan anak Adam. Bagaimanakah percakapan anak Adam? Percakapan anak Adam adalah kalimah. Kalimah. Perkataan yang digunakan kosak untuk beri faham kepada orang. Yang mana kalimah saat itu dia berbeza daripada satu kaum kepada kaum yang lain. Kalimah berbeza. Kalimah bahasa Melayu lain, bahasa India lain, Cina lain, Arab lain, orang putih lain. Dan kadang-kadang kalimah saat itu tidak wujud tapi diciptakan, akhirnya digunakan oleh masyarakat. Betul tak gitu? Kadang-kadang kalimah itu tidak wujud pun dalam bahasa asal. Tapi baru diciptakan, akhirnya orang pakat guna. Mungkin kelompok yang kecil. Lepas itu akhirnya semakin besar. Okey, boleh faham kan? Kita pergi kepada ucapan subhanallah. Ketika seorang terimam di salah. Terimam salah. Maka dia pun kata subhanallah. Okey, perhati boleh. Ketika dia kata subhanallah, dia telah melafazkan perkataan. Nampak? Okey, melafazkan perkataan, ia perkataan subhanallah. Dengan qasad untuk memberi faham kepada imam bahawa itu imam salah. Maka di situ ada persamaan dengan percakapan anak Adam. Nampak kan? Percakapan anak Adam kalimah. Kalimah ini dia berbeza daripada satu kaum kepada kaum yang lain. Dan kalimah yang digunakan boleh dicipta. Dan kita boleh cipta satu istilah yang kita guna mungkin sesama kita, yang tidak diguna oleh orang lain, yang tidak diguna oleh orang sebelum ni. Macam kita buat contohlah orang yang biasa duduk asrama. Budak-budak yang nakal ni duduk asrama, dia ada nak buat benda salah, nak isap rokok ke apa semua sekali, dia akan letak nama benda yang salah tu dengan nama lain. Dia reka nama benda. Dia tak guna nama yang betul. Orang yang duduk biasa asrama tahu lah. Orang yang duduk biasa duduk asrama memang tak tahu lah. Dia pandai lah. Dia pusing kat lain. Biasa duduk asrama. Tak. Biasa duduk asrama. Tak. Tak agak. Apa pernah biasa tu. Apa kata tu. Maksudnya dia tukar istilah lain. Takut orang tahu ni. Jadi maksudnya, dia menggunakan perkataan yang baru dengan kosak untuk memberi faham kepada orang lain. Itu termasuk dalam percakapan manusia. Jadi ketika dia kata subhanallah, seolah-olah nak kabur tu imam salah. Tapi nak guna perkataan tu, guna perkataan subhanallah. Jadi perkataan tersebut ada kuasa untuk memberi faham kepada imam
perkataan tersebut ada kosak nak beri faham kepada bini kita bahawa kita tegas sembahyang. Perkataan tersebut ada kosak untuk beri faham kepada orang mari cari kita bahawa kita tengah sembahyang. Maka napa ada persamaan dengan percakapan manusia? Maka sebab itulah kata ulama perkataan subhanallah ketika diucapkan oleh seseorang untuk tegur orang lain, untuk kabur kepada orang lain bahawa keadaan dia tengah sembahyang, mesti dikosak zikir. Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i, mesti dikosak zikir. Sebab dia perkataan subhanallah diguna tujuan yang lain, dia lari dah daripada asal zikir. Maka sebab itu kena kosak zikir supaya kekal perkataan itu sebagai zikir. Okey, boleh faham kan? Jadi kena kosak zikir. Dah kosak zikir ni, aku berzikir. Bukan mesti lagu tu. Subhanallah, masa kita ucap saat itu, di samping kita nak tegur tu imam, kita ingat makna Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mesti ingat aku nak berzikir . Bukan mesti gitu. Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi masalah ni sebenarnya bukanlah berlaku kesepakatan di kalangan ulama. Tidak berlaku kesepakatan. Cuma apa yang disebut di dalam mazhab Imam Syafi'i dengan hujah yang hamba kebawa saat ni tu, baik, cara nak sebut perkara tersebut mesti kena ada qasad dalam hati bahawa kita tu sedang berzikir. Dan bagaimana maksud sedang berzikir? Maksudnya masa kita ucap subhanallah, kita ucap perkataan tersebut kerana nak ingat kepada Allah, ataupun kita ingat makna dia subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, tu dimasuk dalam zikir. Bukan mesti sahaja aku berzikir, bukan mesti lagu tu. Okey, Abi. Seterusnya katanya, riwayat lain di dalam kitab As-Sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nabakum amrun falyusabbihir rijal wal tusaffiqin nisa." Apabila kamu ditimpa sesuatu ketika sedang solat, hendaklah yang lelaki bertasbih dan yang perempuan memberi isyarat tepuk tangan. Jadi orang lelaki apa yang dituntut kepada dia adalah bertasbih subhanallah, manakala orang puan tepuk tangan. Nah, jadi kalau terimam tu bunyi kepah kepah orang puan tepuk tu kuat juga kok. Orang puan dengar belakang kan? Ke tak dengar? Dengar kan? Dengar sebab ada speaker. Jadi orang puan buat ramai dengar. Nah, jadi kalau terimam saat ni tu duk galik. Duk galik dia dengar. Tambah dalam tengah sembahyang orang senyap je kan. Dengar kalau tu imam galik. Malaikat tu imam duk mikir banjir pula. Lagi nak pergi tahan ikan. Mari duk mikir. Nak tahan ikan lagi. Nak pergi akak pukak lagi. Nak tahan bubu lagi. Tekor banjir ni. Memang duk ingat. Duk sedar sungguh lah orang tegur. Mari 2-3 orang bunyi kepah. Kepah duk betul orang tu bunyi kepah. Sedar lah tu. Soal tu imam dengar duk nombor 2. Tapi yang penting kita buat sebagaimana yang dituntut. Jadi kalau duduk dekat pun Tok Imam pekok, tak dengar juga. Tok Imam kuat duduk gayuk telefon masa muda dulu. Contoh, main kuat nak siapa ke jeng sikit . Memang duduk dekat pun kepah-kepah tak dengar. So kata kepah subhanallah pun tak dengar. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, orang lelaki dituntut bertasbih. Orang puan dituntut tasfiq. Tasfiq ni tepuk. Kalau sebalik macam mana? Orang lelaki nyegi tepuk dah sekarang. Orang puan nyucak tasbih. Apakah hukum? Hukum tersebut menyalahi sunnah. Adakah ia membatalkan sembahyang? Tidak. Perbuatan tersebut ia tidak membatalkan sembahyang melainkan 3 kali berturut-turut. Jadi perbuatan orang puan kata subhanallah, ia tidak membatalkan sembahyang, cuma menyalahi sunnah. Dalam riwayat yang lain, at-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa. Bacaan tasbih untuk laki-laki dan isyarat tepuk tangan untuk perempuan. Okey, habis. Zikir-zikir setelah solat. Habis. Lepas daripada sembahyang selesai, ada pula zikir selepas daripada sembahyang. Allah. Kita bincang ni sampai sini. Ni kalau sedar tak sedar ni, start daripada zikir kita bangun daripada tidur lagi. Ke start daripada nak tidur lagi. Bak pakaian ada belaka. Permulaan sembahyang, tengah sembahyang ada belaka. Ni zikir setelah daripada solat.
Nanti kalau kita baca banyak lagi, kita sampai sini, kalau kita fikir start daripada awal sampai ke sekarang, Allah, banyaknya benda yang dilakukan oleh Rasulullah. Padang pun di sana ada hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah sentiasa menyebut Allah di atas setiap masa. Allahu Rabbi, memang cukup banyak ah. Baik. Para ulama bersepakat atas anjuran membaca zikir-zikir setelah solat. Setelah daripada solat ada zikir. Cakap kita wirid. Sepakat ulama kata ada anjuran. Kalau ada orang kata bid'ah, ada orang kata dak boleh berzikir lepas daripada sembahyang, hak tu ngaruk belaka. Hak tu dak betul. Hak tu ngaruk, menyalahi hadis, menyalahi sunnah. Tak ada seorang pun ulama mu'tabar mengatakan berzikir selepas daripada sembahyang adalah bid'ah. Kalau ada hak kata bid'ah, hak tu ngaruk tu. Hak tu dak betul sebab menyalahi hadis mereka tu. Ngaruk belaka tu. Mung melarang benda hak yang diperintah oleh syarak, sebenarnya mung sendiri itu melakukan perkara bid'ah. Baik. Sehingga kan Imam Nawawi kata ni, para ulama sepakat atas anjuran membaca zikir-zikir setelah solat. Banyak sekali hadis sahih tentang zikir ini dengan berbagai jenis. Di sini kami akan menukilkan zikir-zikir yang paling penting. Banyak, tapi kami nak ambil hak yang penting-penting je. Kami riwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bilakah doa yang paling didengar? Ada seorang sahabat tanya Rasulullah, bilakah doa yang paling didengar? Maksudnya bilakah doa yang paling didengar? Bilakah doa yang paling diterima ataupun yang mudah diterima, yang cepat diterima oleh Allah, itu makna yang paling didengar oleh Allah. Bilakah doa yang paling cepat diterima oleh Allah, yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, jawful lailil akhir wa duburas salawatil maktubat. Bila kata Rasulullah, 1/3 malam terakhir dan selepas solat wajib, solat fardu. Okey, dua tempat ni adalah antara tempat yang cepat diperkenankan doa. Yang pertamanya tengah malam, ketika manusia sedang tidur. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, hak yang tengah malam, hak tu memang ada hadis sahih yang lain. Di sana ada hadis sahih yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala turun pada 1/3 malam kepada langit dunia, turun yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada persamaan dengan perkara hak yang baru. Itu mengikut apa yang dipegang oleh ulama salaf tanpa mentashbihkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu perkara yang baru. Ada sebahagian daripada ulama khalaf mengatakan turun rahmat Allah, turun malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dua manhaj. Manhaj yang lebih selamat adalah manhaj salaf. Turun Allah Subhanahu Wa Taala yang layak dengan dia tanpa ada persamaan dengan perkara yang baru, tidak sama dengan turun kita pada langit yang dunia pada 1/3 malam. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, mana hal min mustaghfir? Ada dah orang yang beristighfar? Aku nak apa? Maksudnya tempat mustajab doa ketika tu. Nah, sebab hadis ni, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi ni, Imam Tirmizi menilai hadis ni sebagai hadis hasan. Hadis hasan ni termasuk dalam hadis yang boleh diterima. Namun di sana ada sebahagian daripada ulama' menilai hadis ni sebagai hadis dhaif. Maksudnya penilaian ulama' hadis terhadap hadis ni berlaku perselisihan. Okay, itu yang pertama. Yang keduanya, selepas solat wajib. Lepas daripada kita semayang tu, tu antara tempat mustajab doa. Antara tempat mustajab doa. Sebab dia kita semayang ni, kita rapat dengan Allah. Kita semayang ni, kita dekat dengan Allah. Jadi bila kita dekat dengan Allah lepas dari sembahyang, kita masih lagi dikirakan dekat dengan Allah. Maka sebab itulah doa ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah ruginya mereka yang tidak berdoa ketika mana waktu tersebut bukanlah waktu susah untuk dia berdoa. Memang cukup-cukup rugi. Lepas daripada sembahyang takut nak berdoa. Jadi doanya bukan mesti akat tangan. Bukan mesti akat tangan doa, bukan mesti dengan mulut, dalam hati pun tak apa. Nak bergadong akak tangan sekali dengan adab dia minta dengan Allah Ta'ala, mulut sekali dengan hati. Bukan mesti dengan mulut, bukan mesti dengan
akad tangan, dalam hati saja. Doa minta dengan hati pun boleh juga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan. Kami riwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Maksudnya, aku tahu bahawa solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia aku tahu bahawa solat Rasulullah diakhiri dengan bacaan takbir. Dia sebenarnya inqida' ni selesai. Aku tahu bahawa selesainya solat Rasulullah dengan bacaan takbir. Aku tahu dengan selesainya sembahyang Rasulullah dengan bacaan takbir. Maksudnya lepas daripada sembahyang, sahabat bertakbir. Kan antara perkara yang disunatkan lepas daripada sembahyang kita bertakbir kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi aku tahu Rasulullah selesai dah sembahyang. Maksudnya Abdullah bin Abbas berada jauh daripada masjid pun, keluar di luar masjid sekalipun, dia mengetahui bahawasanya sembahyang telah selesai dengan dia mendengar ucapan takbir. Ia memberi maksud bahawasanya para sahabat bertakbir selepas daripada sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, satu. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim menggunakan lafaz kunna, kami. Katanya pada riwayat lain dalam as-sahihain daripada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna raf'as sauti bizikri hina yansarifun nas min al-maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahawa meninggikan suara, maksudnya meninggikan suara, mengangkat suara dengan berzikir ketika orang-orang selesai solat wajib telah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abbas radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma mengatakan, aku mengetahui yang demikian itu ketika mereka pergi kerana aku mendengarnya. Jadi lepas daripada sembahyang sahabat berzikir, lepas daripada sembahyang dan sahabat berzikir, Rasulullah berzikir dengan suara yang nyari. Rasulullah berzikir dengan suara yang nyari, maksudnya kuatlah. Kalau kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, dengan nyaringkan suara selepas daripada sembahyang, sehingga kan orang yang duduk di luar masjid sekalipun mengetahui selesai ada sembahyang dengan adanya zikir selepas daripada sembahyang. Maka berpandukan kepada hadis ini, sebahagian daripada ulama mengatakan antara perkara yang disunatkan adalah meninggikan suara dengan berzikir selepas daripada sembahyang. Jadi kalau kita berzikir subhanallah, angkat suara subhanallah, 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 macam sebahagian daripada orang tepat kita buat. Ini pandangan sebahagian daripada ulama, antaranya Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Namun Imam Syafi'i dan pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya Rasulullah meninggikan suara berzikir selepas daripada sembahyang adalah kerana nak mengajar zikir tersebut kepada sahabat yang baru memeluk Islam. Maka sebab itulah mazhab Imam Syafi'i kata tidak disunatkan meninggikan suara dengan berzikir selepas daripada sembahyang. Berzikir disunatkan, meninggikan suara tidak disunatkan, melainkan tujuan untuk ajar orang. Kalau untuk ajar makmum supaya berzikir, maka barulah disunatkan meninggikan suara. Okey. Jadi kesimpulan, kita buat kesimpulan, apakah hukum meninggikan suara dengan berzikir selepas daripada sembahyang? Cakap kita, kita berwiri selepas daripada sembahyang, kita tinggikan suara, apakah hukum? Ulama berbeza kepada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan sunat, dan pandangan yang mengatakan sunat dia berpandukan kepada zahir hadis ini. Zahir hadis ini hadis Abdullah bin Abbas dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Abdullah bin Abbas mengetahui selesainya sembahyang Rasulullah dengan dia mendengar suara wirid dan zikir dilakukan selepas daripada sembahyang dengan suara yang tinggi. Sebab itulah sebahagian daripada ulama mengatakan sunat meninggikan suara dengan berzikir berpandukan kepada hadis ini.
Namun mazhab Imam Syafi'i dan pandangan majoriti ulama mengatakan tidak sunat meninggikan solat. Kerana di sana ada ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qaul." Maksudnya hendaklah mengingat kepada sebut Tuhanmu di dalam dirimu, dalam keadaanmu merendahkan diri dan dalam keadaanmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tidak meninggikan suara. Okey. Ada ayat Al-Quran Allah Taala sebut lagu tu. Maka dia kata pada asalnya tidak meninggikan suara. Dan ni rasa meninggikan suara ni dalam hadis ni, rasa meninggikan suara kerana nak mengajar makmum. Tapi kalau makmum pandai belaka dah, tak perlulah. Okey, boleh-boleh faham kan? Itu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau orang meninggikan suara, dibolehkan. Kerana ada pandangan ulama yang mengatakan sunat berpandukan kepada hadis ini. Tapi kalau ada orang hukum kata bid'ah, oh bid'ah weh, wiri kuat-kuat lepas dia sembahyang, oh bid'ah. Itu adalah salah, menyalahi hadis. Sebab hadis ini secara zahir Rasul meninggikan suara. Cuma ulama membincangkan meninggikan suara ni adakah dibuat secara berterusan ataupun dalam keadaan tertentu. Di sini berlaku khilaf dalam memahami. Tapi hadis ni secara zahirnya Rasul meninggikan suara. Menghukum bid'ah meninggikan suara dengan berzikir pada sembahyang itu adalah salah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan sedap. Jadi kalau kita belajar dan kita tahu hujjah, kita tahu oh gini rupanya. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Thauban radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai solat, baginda beristighfar 3 kali. Kemudian Rasul mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, tabarakta dzal jalali wal ikram. Baik, ya Allah, engkau adalah as-salam. Antara nama Allah Taala adalah as-salam. Dan daripadamu as-salam, daripadamu keselamatan. Keselamatan datang daripada Allah. Maha suci engkau ya Allah, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hadis disebut dalam hadis Sahih Muslim. Rasul lepas daripada sembahyang, Rasul istighfar sebanyak 3 kali. Lepas tu Rasul baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Auza'i, salah seorang daripada perawi hadis ini, ditanya tentang bagaimana bacaan istighfar dan bagaimana Rasul istighfar, sebab istighfar banyak. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Ada istighfar, astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Istighfar kan banyak. Istighfar mana ni? Orang tanya Al-Auza'i, sebab Al-Auza'i seorang ulama dan dia salah seorang daripada perawi hadis ini. Orang tanya dia, ditanya tentang bagaimana bacaan istighfar, dia menjawab astaghfirullah, astaghfirullah. Maka sebab itulah kata ulama, lepas daripada kita bagi salam, sunat kita kata astaghfirullah sebanyak 3 kali, kerana benda itu dilakukan oleh Rasulullah. Berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih ini. Kalau hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bermakna hadis itu sahih. Kalau hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bermakna hadis itu sahih. Jadi sebab itulah kalau ada orang kata wirid-wirid lepas daripada sembahyang adalah bid'ah, waktu mengaruk, waktu tak betul. Pandai-pandamu kata bid'ah. Lepas tu nak tinggal mana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim ni? Orang yang betul-betul belajar, khususnya kalau orang tu mendalami ilmu hadis, pasti dia tidak akan menghukum bid'ah. Tidak mungkin dia menghukum bid'ah benda yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah selepas daripada sembahyang, Rasul istighfar sebanyak 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Rasul istighfar 3 kali. Baik. Dah boleh dah kalau kita istighfar dengan istighfar yang lain, astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Okey, boleh, tak ada masalah. Sebab apa dia?
Sebab dituntut kepada kita istighfar setiap masa tanpa ada batasan waktu. Tanpa ada batasan waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ya bani Adam. Wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka 'anana as-sama', kalau sampai dosamu lawang ni langit tu. Thumma astaghfartani, kemudian meminta ampun kepadaku. Beristighfar kepadaku. Ghafartu laka 'ala ma kana minka, aku akan ampun segala benda yang telah terjadi daripadamu, dosa yang membuat aku ampun belaka. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, maka aku berkata, hendaklah kamu beristighfar kepada Tuhan kamu. Istighfar kepada Tuhan kamu. Maka apa juga istighfar diboleh tanpa ada batasan waktu. Sama ada sebelum semayang, pas semayang, dah kira di mana-mana sekalipun, boleh. Cuma, okey, ada cuma lah. Ada cuma. Cuma, adakah istighfar astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih mendapat pahala sunat untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar pada sembahyang? Di sini berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan no, tidak mencapai sunnah. Kerana dia, kerana yang Rasul buat astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Rasul buat astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Okey, itu pandangan sebahagian daripada ulama. Sebab dah kena benda ringkaskan ataupun kena ikut sebagaimana yang Rasul buat. Rasul kata astaghfirullah, kita astaghfirullah. Namun ada pandangan yang kedua. Mengatakan tetap dapat juga kerana penambahan tersebut, dalam penambahan ada benda yang Rasul buat. Okey, boleh boleh faham. Dalam penambah Rasul astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, orang kata astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, ada tak perkataan astaghfirullah dalam tu? Ada. Jadi apabila ada, maka tetap dapat juga. Jadi dalam masalah ni ada perbincangan di kalangan ulama. Jadi apabila ada perbincangan di kalangan ulama, maka perlu kita kena berlapang dada. Orang yang kata astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, dia ambil pandangan yang mengatakan dapat, maka dia bersih dekat. Tapi orang yang kata dalil mesti kena ikut 100% yang Rasul buat, dia bersih dekat, tak ada masalah. Jangan balah lah. Sebab kadang-kadang benda gini ni balah dah sekarang. Benda gini ni balah. Bermula daripada ustaz, siapa ke makmum pun ataupun ahli jemaah pun balah juga. Sebab mula-mula ustaz ajar dulu. Ha, ustaz ajar bidah ni benda bidah. Ha, siap dah kali ni. Ha, siap dah. Ha, jadi mula-mula jadi gitu. Ha, tu jadi tak kenalah benda-benda kecil gitu. Apa balah benda. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami riwayatkan dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim daripada Al-Mughirah bin Syu'bah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila solat, Rasul mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ini benda yang Rasul buat. Lepas daripada Rasul sembahyang, Rasul baca doa ni. Rasul baca zikir ni. Bukan doa, zikir ni. Maksud dia la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Kita baca benda ni, kita baca benda ni, biar kita faham makna. Maksudnya, biar kita ingat makna masa kita baca. Baru dia akan ada rasa kemanisan. Cukelak manis lagu mana pun, mahal lagu mana pun, buat balik Mekah ke, buat balik mana ke, Eropah ke, tapi kalau kita makan tak koyak kulit, tak rasa manis. Ha, pakar, oh, orang kata sedap coklat ni, manis, suka sedap, manis lemak. Aku makan 4 utih dah tak dalam mulut, dah rasa sikit pun manis. Dah gana pula orang lain rasa, aku nak koyak. Aku makan tak dalam mulut, dah koyak makan buang gitu. Mana rasa gini, rasa macam plastik je. Ya dah, dah koyak. Okey, sama juga dalam masalah zikir, kita nak rasa kemanisan masa kita berzikir saat itu, kita ingat mana. Nah, makna bukan payah sangat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Masa kita ucap saat itu, hati kita tidak lalai, hati kita mengingati apa yang kita ucapkan. Baru ada kemanisan dalam kita berzikir. La syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Lahul mulk, dia maha berkuasa. Dia tak makna lagu tu. Orang yang biasa belajar, lahul mulk, milik baginya kerajaan. Iyalah makna yang berkuasa. Tapi pada asal makna lahul mulk, milik baginya kerajaan. Kerajaan adalah milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'til mulka man tasha', memberi kepada orang kerajaan orang yang mengkehendaki, ya Allah. Dan mencabut kerajaan daripada orang yang mengkehendaki, ya Allah. Baik. Lahul mulk wa lahul hamd, baginya segala kerajaan dan pujian. Oh, silap ambil silap baca. Yang pergi lajuk awal lagi. Ha, kita duk kata salah, kata jemuh. Kita yang salah. Sakit sungguh. Baginya segala kerajaan dan pujian. Dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala amat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allahumma, ya Allah, la mani'ah, tiada yang menghalang, lima a'taita, bagi perkara yang engkau beri, ya Allah. Kalau Allah Ta'ala beri, siapa pun alang tak boleh. Jangan alang apabila Allah Ta'ala nak beri. Tapi kalau Allah Ta'ala tak mau beri, jangan siapa beri, tidak akan boleh. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang memberi bagi apa hak yang kau halang. Jangan main. Dan Allah Ta'ala nak beri, siapa pun lain alam. Dan Allah Ta'ala tak mau beri, siapa pun tak boleh nak beri. Itu maksud la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Kita kena ingat, kita orang Islam, orang beriman, sama ada pemberian ataupun halangan, kita jadikan dua perkara tersebut sebagai tangga untuk kita rapat dengan Allah. Sama ada dalam pemberian ataupun dalam halangan. Kan kita ada pemberian, lepas tu halangan. Halangan ni tidak memberi. Adakala Allah Ta'ala beri, adakala Allah Ta'ala tidak beri. Kan la mani'ah, tidak ada penghalang. Lima a'taita, bagi barang yang engkau beri, ya Allah. Wala mu'tiya, tiada yang memberi. Lima mana'ta, bagi barang yang engkau halang, ya Allah. Okey, kita ada beri dan kita ada halang. Kalau Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala halang, kedua-dua perkara tersebut orang beriman mesti jadikan ia tangga untuk dia lebih dekat kepada Allah, bukan lebih jauh daripada Allah. Orang beriman, orang beriman dalam apa keadaan sekalipun, dia mesti jadikan perkara tersebut sebagai tangga untuk dia dekat kepada Allah. Sebab itulah kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Oh, hebat sungguh, kagum sungguh, pelik sungguh urusan pekerjaan orang beriman. Sesungguhnya semua keadaan orang beriman baik. Wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Benda tu tidak ada bagi seorang pun melainkan hanya khusus untuk orang beriman. In asabat husarra syakar fa kana khairan lah. Sekiranya dia dapat benda hak yang mengembirakan, benda hak yang dia suka, maka dia bersyukur kepada Allah. Tengok, dia jadikan benda yang dia dapat tangga untuk dia dekat dengan Allah. Dia bersyukur di atas nikmat tersebut. Fakana khairan lah, maka benda itu adalah lebih baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, jika ditimpa benda yang memudaratkan dia, menyusahkan dia, dia tidak suka. Fasabar, lalu dia sabar. Fakana khairan lah, maka itu adalah lebih baik bagi dia. Maksudnya, orang beriman dalam semua keadaan, sama ada dalam pemberian ataupun halangan, kalau dia jadikan benda tu sebagai tangga untuk dia dekat dengan Allah, maka bermakna dia ada dalam kebaikan dalam apa jua keadaan sekalipun. Allah Rabbi. Tapi kalau orang tu tidak jadikan benda tu sebagai tangga untuk dekat dengan Allah, semakin dia boleh nikmat, semakin dia boleh benda yang mengembirakan dia, semakin jauh dengan Allah. Semakin mengembirakan dia, Allah Rabbi, naik pakat ke, naik gaji ke, ramai pengikut ke, gitu, gini, sebagai contoh. Tapi semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka bermakna perkara tersebut adalah bala untuk dia, fitnah untuk dia. Itu fitnah. Tapi sebaliknya, orang tu Allah Ta'ala nak bagi pun. Benda-benda yang nak kekayaan tak bagi, hak tu tak bagi, hak ni tak bagi. Tapi dia sabar. Maka sebenarnya itu adalah hakikatnya pemberian yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Sebab itulah kita kena faham pemberian dengan halangan. Kalau kita faham pemberian itu adalah pemberian,
halangan itu adalah halangan, lalu kita jadikan dua perkara tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka pemberian dan halangan itu pada hakikatnya kedua-dua adalah pemberian. Oh, payuh sikit nak faham. Kedua-dua adalah pemberian. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata lagu mana? Mata fataha laka babal fahmi fil man'i, adal man'u aynal ata. Manakala Allah Ta'ala telah membuka kepadamu, Allah Ta'ala bukakan kepadamu pintu kefahaman, Allah Ta'ala bagimu faham bahawasanya Allah Ta'ala tegahmu ni, Allah Ta'ala dah bagimu ni faham. Betul, maksudnya mata laka bab, mata fataha laka babal fahmi fil man'i. Tatkala Allah Ta'ala buka kepadamu pintu kefahaman ketika Allah Ta'ala tidak beri benda yang munak tu, maka ketika tu adal man'u aynal ata, kembalilah teguhan tidak, Allah Ta'ala tidak beri, sebenarnya itu adalah hakikat pemberian. Okey, boleh-boleh faham? Nampak kan? Boleh-boleh faham? Itu adalah hakikat pemberian. Okey, sebagai contoh, kita buat contohlah, kita buat contoh. Baik. Orang sakit dia nak benda, dia nak sihat. Dia doa, doa tapi tak boleh lagi kesihatan. Ada orang diuji dengan sakit, macam-macam sakit, tapi dia doa, minta orang tu doa, tapi tetap lagi sakit. Sebagai contoh. Itu dipanggil Allah Ta'ala tidak bagi lagi kesihatan. Allah Ta'ala halang kesihatan dia. Tapi dia faham, Allah Ta'ala tak bagi aku kesihatan ni, kalau mungkin kalau aku bagi kesihatan kepada aku, rasa tak bagi sejik. Ha, tu dia. Rasa duk kabak bukit pukul 8 pagi, dah balik rumah lagi kabak bukit. Dah turun nak minum air dulu. Hai, kalau duk mari masjid boleh tahan lagi takut. Semayang tak tahu kali mana. Okey, dia faham. Maka sebenarnya itu adalah hakikat pemberian. Okey, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia, ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan, dan tidak ada pula yang memberi apa yang engkau cegah, dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang di sisimu. Kekayaan seseorang di sisimu sedikit pun tidak memberi manfaat. Maksudnya, hak yang menyelamatkan seseorang daripada azab Allah bukan kerana, bukan kekayaan yang dimiliki. Kerana kekayaan yang dimiliki sedikit pun tidak berguna. Yauma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim. Malaikat mereka yang datang berjumpa dengan Allah membawa hati yang selamat sejahtera. Baik. Kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu bahawa dia setiap selepas solat, setelah salam, selalu mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama dengan sebelum ni. La hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allah, tengok sahabat Rasulullah lepas daripada sembahyang sentiasa baca. Ini di antara bacaan yang sentiasa dibaca oleh sahabat Rasulullah. Nama dia adalah Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya. Bagi Allah Ta'ala segala kerajaan dan pujian. Dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Tiada daya dan upaya selain daripada kekuatan Allah, selain daripada pertolongan daripada Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan kami tidak beribadah selain kepada Allah. Baginya Allah Ta'ala segala kenikmatan. Milik Allah Ta'ala, segala nikmat adalah milik Allah. Jadi Allah Ta'ala bagi pinjam kepada kita ni, Allah Ta'ala bagi pinjam, dan bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil, boleh ambil daripada kita. Sebab itulah ketika Allah Ta'ala bagi kepada kita nikmat, maka kita kena bersyukur. Kami mengikhlaskan agama kami hanya kepadanya, kepadanya, yakni kepada Allah, walaupun orang-orang kafir membenci. Nah, tengok ni apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Zubair. Ibn Zubair menyatakan Rasulullah bertahlil dengan kalimah-kalimah ini setiap kali selepas solat. Ni Rasul baca kalimah ni.
yang aku baca ni Rasulullah baca, kata Abdullah bin Zubair. Maka di antara benda yang sunat kita baca lepas bersembahyang, kita baca ni. Jadi ambil peluang, kita baca walaupun sekali dalam sebuah hidup, agar kita termasuk di dalam golongan ahli bagi zikir ini. Sekali pun tak apa dah. Baik. Setengahnya kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa orang-orang fakir miskin daripada kalangan muhajirin mendatangi Rasulullah dan mengatakan. Jadi sahabat Rasulullah, dia ada dua golongan. Satunya golongan Ansar, penduduk Madinah. Yang keduanya golongan muhajirin, yang berhijrah daripada kampung halaman, kebanyakannya daripada Mekah pergi kepada Madinah. Yang mana yang muhajirun, yang berhijrah, dah tinggal belakang rumah tangga, tinggal kampung halaman, kadang-kadang harta pun tak ada nak bawa, tinggal belakang pergi tempat orang. Jadi duduk tempat orang, cakap kita selas pinggang lah. Cuma ada juga sahabat-sahabat yang pandai. Contoh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf agak pandai nega. Gimana pun ke bawah pasar je dia. Ha, pandai. Cari duit. Pandai dia. Tapi bukan semua sahabat pandai. Ada sahabat tak pandai. Mana nak nega. Dan ada sahabat bukan tak pandai. Pandai juga. Tetapi sibuk dengan benda lain. Sibuk dengan berjihad. Sibuk dengan menuntut ilmu. Nak cara ke perkara-perkara tersebut. Jadi ramailah sahabat yang susah. Hak fakir. Tambah-tambah lagi sahabat-sahabat yang berada di serambi Masjid Rasulullah, yang dikenali dengan ahli sufah, antaranya Abu Hurairah sendiri, yang mengharapkan makanan daripada Rasulullah dan sahabat-sahabat yang kaya. Tapi walaupun dia tak ada benda, walaupun tak kaya, susah, tapi otak dia, hati dia duk teringat kepada akhirat. Kita biasanya kalau orang susah ni duk cara mikir bab dunia. Maksudnya bukan salah cara bab mikir bab dia, bab nak cari duit. Bagaimana nak cari duit? Bagaimana nak cari duit nak makan apa semua sekali? Tapi kalau kita tengok sahabat Rasulullah, bukan tak ada fikir bab tu, tapi ada lagi dalam hati dia benda yang lebih besar daripada tu, dia fikir bab akhirat. Okey, tengok lagu mana dia fikir bab akhirat. Jadi ada sekumpulan sahabat Rasulullah yang susah dari kalangan muhajirin datang jumpa dengan Rasulullah. Dhahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqim yusalluna kama nusalli ويصومون كما نصوم ويتصدقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. Maksudnya orang-orang kaya, dia mari ngaduh kepada Rasulullah. Orang-orang yang kaya mendapat darjat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Sebab dia, mereka solat sebagaimana kami solat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, namun mereka memiliki harta lebih yang mereka gunakan untuk melaksanakan ibadat haji, umrah, berjihad dan bersedekah. Dia tak terjemuh lagu tu. Sebenarnya wayatasaddaqun, mereka itu bersedekah. Gitu je. Tapi biarlah. Memang kena guna harta belaka, tapi dalam hadis tu wayatasaddaqun sahaja. Dalam hadis maksud gini, sekumpulan sahabat Rasulullah susah, mari jumpa dengan Rasulullah. Dia khabar kepada Rasulullah, orang-orang kaya sedap Rasulullah. Sedap lah. Dia boleh darjat tinggi semua. Lepas tu dia boleh nikmat orang yang kekal dengan kekayaan orang yang ada. Sebab apa dia? Sebab semayang, sama-sama semayang. Kami semayang, dia pun semayang. Puasa, sama-sama puasa. Cuma tempat orang tak samanya, dia dapat bersedekah dengan harta dia, manakala kami tidak mampu bersedekah. Kalah semua kami. Okey, dia kabur lagu tu. Jadi maksudnya dia duk fikir orang kaya saat itu bukan kerana dia melihat harta yang ada pada orang kaya dapat orang kaya saat itu menikmati dunia, bukan. Tapi dia melihat orang kaya mampu untuk bersedekah, dan orang kaya sedekah kepada orang susah juga, kepada dia juga. Tapi dia tidak reda, dia berada pada pihak yang menerima saja. Dia nak pada pihak yang memberi supaya dia dapat ganjaran yang sama. Okey, itu maksud dia. Jadi kami nak sedekah, mana Rasulullah kami tak ada benda. Sedap orang kaya juga ah. Apa jawab Rasulullah? Tengok. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Mahukah aku ajarkan kepada kamu sesuatu yang dengannya
kamu dapat mengejar orang-orang yang telah mendahului kamu. Orang yang buat amalah banyak-banyak tu, depan kau jauh hingga mu, kalau buat benda ni, mu dapat kejar dia. Mu dapat kejar dia. Oh, laju eh. Kedegaan laju eh. Amalan ni laju eh. Dapat kejar orang yang tinggal kita jauh tu, daripada sudut kebaikan. Dan kamu meninggalkan orang-orang setelah daripada kamu. Orang yang belakang mu, sayuk pun tinggal dia. Orang yang dah cetong duduk sama dengan mu, sayuk pun tinggal dia. Baik. Aku mu nak, aku nak ajar kepada mu. Serta tidak ada orang yang lebih baik daripada kamu kecuali melakukan apa yang kamu lakukan. Tak ada ada orang yang boleh lawan mu melainkan kalau dibuat seperti mu buat. Benda. Mereka menjawab, "Mahu wahai Rasulullah." Kata Rasulullah bersabda, "Kamu bertasbih, bertahmid dan membaca takbir setiap kali selesai solat sebanyak 33 kali." Mu baca tasbih, lepas tu tahmid, takbir. Tasbih ni subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Sama ada baca 33 kali hok yang kita buat semua subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, ataupun baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, ikutlah. Yang penting biar cukup 33 kali belaka. Allah. Hok ni ni semua orang boleh buat. Semua orang boleh buat. Orang hok yang ada pitih ke hok yang tak ada pitih boleh buat. Jadi sahabat orang yang susah, dia dapat kejar sahabat orang yang kaya dengan banyak bersedekah dengan amalan ni. Maka alangkah rugi ya, bagi orang yang tahu kelebihan amalan ni tapi dia tidak buat. Allahu Rabbi, alangkah rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi riwayat yang lain ataupun sambungan hadis. Depa sahabat-sahabat susah ni pakak buat, sepakat buat. Tiba-tiba mari ngadu pula kepada Rasulullah. Mari ngadu Rasulullah. Orang kaya tu dia tengok kita buat, ya pakak buat juga. Rasulullah suka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah anugerah yang Allah Taala kurniakan kepada mereka yang Allah Taala kehendaki. Mu nak alang orang buat kebaikan mana boleh? Tak boleh mu nak alang orang buat kebaikan. Jadi dia mari ngadu pula kepada Rasulullah. Kata orang kaya dia tengok kita buat, ya pakak buat Rasulullah. Kata Rasul, itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki. Baik. Jadi kita faham bahawasanya orang yang mampu beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertakbir selepas daripada sembahyang sebanyak 33 kali, sebenarnya itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia yang patut dia bersyukur kalau dia mampu melakukan hal tersebut. Baik. Abu Saleh, salah seorang perawi Abu Hurairah, ketika ditanya tentang bagaimana cara mengucapkan dia, dia mengatakan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing sebanyak 30 kali. Subhanallah 30 kali, 3 kali Allah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kata ad-duthur, dalam hadis dia ada zahaba ahlud duthur, ada perkataan ad-duthur, bentuk plural, maksudnya jamak, ramai. Daripada dathrun, mufrad dia dathrun, dathrun ni satu, dengan harakat fatah, harakat fatah pada huruf dal, dathrun, dan sukun pada huruf ta, huruf ta pula, huruf tha, dathrun, artinya harta yang banyak. Itu makna ahlul duthur. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ka'ab bin Ujrah, Ka'ab bin Ujrah radiyallahu ta'ala anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, mu'aqqabatun la yakhibu qailuhunna aw fa'il aw qala fa'iluhunna dubra kulli salatin maktubatin 33 tasbihatan wa 33 tahmidatan wa 34 takbiratan. Artinya pembawa akibat yang baik, ini pembawa akibat yang baik yang tidak akan rugi orang yang mengucap, orang yang ucapkan dia tidak akan sia-sia, dia tidak akan rugi sikit pun, ataupun orang yang melakukannya tidak akan sia-sia, dia tidak akan rugi sikit pun. Pada setiap kali selepas solat wajib, solat fardulah, adalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. Dalam riwayat ni takbir 34 kali, kalau tadi takbir 33 kali boleh berlaku.
Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illa Allah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Artinya, sesiapa yang bertasbih kepada Allah 33 kali, bertahmid kepada Allah mengucap alhamdulillah sebanyak 33 kali, bertakbir mengucap Allahu akbar kepada Allah sebanyak 33 kali, kemudian pada kiraan ke-100 membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca waktu maka katanya mana? Maka dosa-dosanya, segala dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Allah Ta'ala pun berlaku dosa ni. Itu ke antara kelebihan berzikir selepas daripada kita sembahyang. Nah, cuma ulama' berbeza pandangan. Adakah semua dosa termasuk dosa kecil, dosa besar, ataupun hanya khusus dosa kecil? Pandangan majoriti ulama' hanya khusus dosa kecil sahaja. Manakala dosa besar, mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Seterusnya, kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari di awal Kitabul Jihad. Dalam kitab Sahih Bukhari ada Kitabul Jihad, kitab yang menceritakan tentang berjihad, perjuangan. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang termasuk dalam sahabat 10 yang dijamin syurga oleh Rasulullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah setiap kali selepas solat dengan kalimah-kalimah ini: Allahumma inni a'udhu bika minal bukhl wa a'udhu bika minal jubn, bukan minal junni, minal jubni, bagi bawah titik bawah. Kalau kita ambil ni ditulis minal junni, situ minal jubni dah bak dah, betul. Kalau kita ambil minal junni ikut dan tak titik je. Wa a'udhu bika an uradda ila ardhalil umur wa a'udhu bika min fitnatid dunya wa a'udhu bika min adhabil qabr. Ini di antara doa Rasul pada bersemayam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada sifat kedekuk. Al-bukhl makna kedekuk. Kedekuk ni maksudnya kedekuk. Kedekuk ni adalah dia tidak mengeluarkan harta dia sedangkan benda tu diwajibkan. Itu makna kedekuk. Kalau benda yang diwajibkan dia tidak keluarkan harta dia, maka dinamakan dia kedekuk. Aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut. Naku. Allah naku apa? Ada kan? Setengah-setengah kan? Oh naku. Tua-tua pun menakut juga. Bangun nak kecil tengah malam, gerak anak kecil. Nak gerak bini takut bini berlebih. Gerak anak kecil. Tolong teman pok nak pergi tandah. Takut. Kogel-kogel bawah tak berani nak turun tengah malam. Ada orang. Ada. Orang lelaki ada gitu lah. Ada orang lelaki gitu. Bukan semua berani. Ada orang lelaki gitu. Baik. Dan ada orang berani, ada kok orang berani, ada kok orang naku. Baik. Ada sama Allah Ta'ala jadikan. Ada orang tak berani sangat, tapi tak naku sangat. Gitu. Amba-amba tak berani sangat, tak naku sangat. Kalau amba lah. Tengah lagi sekali pergi pondok amba tengah malam pada ni ke masjid yang daripada jalan so nak masuk pondok amba dalam hutan 2 kilometer. Daripada jalan besar 2 kilometer. Ia ada 2 jalan. 2 kilometer ke jalan sawit. Ada jalan kat belakang kat air tang tu tak ada ubah orang seorang. Lepas tu jalan batu. Jalan batu. Jalan batu. Bukan jalan tak, jalan batu. Kogel. Nak sampai pondok. Masuk kat sawit. Biasa pergi tak pergi? Tak sampai lagi tak? Tak sampai lagi. Nanti pergi kali. Ajak Ali jemput orang kali. Pergi tengah malam. Kalau kat tu, ada jalan kat separuh. Ada jalan tak separuh. Tapi ada jarak Cina pula. Jarak Cina kat tunggu-tunggu. Ada budak muda. Mocik-mocik orang yang duduk watang tu, anak yang duduk pondok. Duduk wani sama nak pergi pondok. Kata tu siang duduk wani. Sampai situ mampu apa kata. Apa pun biasa, kedua, ketiga tengah malam pun lalu waktu lah. Bukan nak kata berani. Nakut kau.
mari kat sekian belum koma. Tapi bukan ni sikit daripada orang gerok anak saat ni tu suruh temang dia gerok. Ada ada orang kata ada gitu pun ada. Baik. Allah Rabbi. Katanya aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut. Aku berlindung kepadamu daripada, jadi sifat penakut ni minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menakut benda hok dok lalu menakut. Jadi orang puang Allah benda hok dak patut punya menakut. Jadi nak bangun tengah malam pun kena gerak tu lelaki gerak nak masuk tandas. Sebab kita pas ikut boleh-boleh nikah je. Dah banyak lama dah gederi amu. Nakut apa? Aku berlindung kepadamu daripada keburukan masa tua. Keburukan masa tua dia an uradda ila ardhil umur ni maksudnya lanjut usia sampai ke terlalu teruk sangat tua telajak. Ini tak berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai ke tua telajak jadi balik macam budak semuda. Mai pekong tai dinding anak budak wahi. Jadi ni benda yang Rasul minta berlindung. Baik wa a'udzubika an uradda ila ardhil umur. Umur yang lanjut yang teruk sangat dah. Jadi macam budak balik. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah dunia. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada seksa kubur. Okay, ini di antara benda yang Rasul baca, doa yang Rasul baca selepas daripada sembahyang. Baik. Katanya kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud. Okay, untuk malam ni kita berhenti sini dulu lah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu dan kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi taufik dan kekuatan kepada kita, dapat kita beramal apa yang kita belajar, apa yang kita bincang, apa yang kita dengar daripada hadis Rasulullah, dan agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampung kesilapan dan kecuaian kita. Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.